Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Bandung mengikuti gelaran Mojang Jajaka tingkat SMA di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dalam lomba ini, panitia menyeleksi sebanyak 5 para siswa-siswi yang nantinya akan mewakili Kabupaten Bandung di tingkat provinsi. Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia menggelar lomba Mojang Jajaka tingkat sekolah menengah atas yang digelar di SMA Handayani 1 Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Lomba yang diikuti oleh hampir seluruh perwakilan sekolah menengah atas ini digelar dalam rangka menseleksi para siswa-siswi di Kabupaten Bandung yang akan mewakili daerahnya di lomba Mojang Jajaka tingkat SMA seprovinsi Jawa Barat. Kategori yang dinilai oleh para juri yaitu kecerdasan siswa-siswi dan penilaian dari segi penampilan dan sikap para siswa-siswi tersebut. Selain itu, panitia juga mengambil tema dalam lomba Mojang Jajaka se-Kabupaten Bandung dengan tema kebudayaan khas Jawa Barat atau budaya Sunda. Memajukan budaya dan membudayakan kemajuan. Dan kita juga terus aktif berperan serta dalam memelihara budaya. Dan yang digali sekarang adalah budaya Sunda. Jadi mereka berlenggak-lenggok dalam pakaian adat Sunda, kemudian menampilkan kemampuan juga yang berbasis kemampuan kesundaan. Itu inti kegiatan ini. Ini diambil dari anak SMA dan SMK. Diharapkan dengan adanya lomba Mojang Jajaka tingkat SMA ini dapat memotivasi para siswa-siswi menjadi lebih baik dalam segala bidang. Sehingga diharapkan kedepannya siswa-siswi ini bisa berprestasi dalam segala bidang setelah lulus sekolah. Razia Prasaja, Bandung TV.